Silakan, Pak Komar. Terima kasih Pak Usman. Ya, sama-sama. Mas Ujeng, terima kasih ya. Sama-sama Pak Andre. Mas Ujeng. Ya. Yang baju merah jangan sampai lolos. Saya aja nggak lihat loh Pak Andre, luar biasa. Tumben pakai kacamata, biasanya kaca spion. Jeng. Tumben Pak Andre bisa lihat aja, saya aja dari tadi baru nyadar loh. Maksud saya yang itu. Iya, saya ini udah menganggap ibu sendiri. Udah menganggap ibu sendiri. Maksudnya itu. Iya, iya, iya. Oke. Erika. Iya. Gimana kabarnya Erika? Baik. Baik ya. Baru-baru ini ke Australia katanya. Tadi udah. Sorry. Jangan sampai dilemparin sepatu loh. Udah pindah padahal ke sana tuh. Saya tuh pengen tahu, kata Erika tuh katanya lagi main teater nih sekarang nih. Enggak sekarang sih, Kang Andre udah sebenarnya. Iya, maksudnya udah gitu. Boleh dong di-sharing pengalamannya main teater. Ini kursi lu nih kadang-kadang suka licin. Iya. Biasa, Jumat Barokah. Oh gitu ya. Sebenarnya pementasannya udah dari bulan Januari gitu. Pengalamannya apa ya? Banyak sih pengalamannya karena ketemu orang-orang yang baru juga kan. Terus setiap hari juga kita latihan. Jadi belajar tentang gimana kita kontrol emosi kita. Kadang kan kalau ketemu orang tiap hari yang beda-beda karakter kan suka emosian ya Kang Andre ya. Benar. Gitu. Terus belajar dialog juga. Terus ruang gerak juga jadi lebih luas, ya lebih luas gitu dan sih. Yang pasti vokal ya, ya karena vokal. Kan teater itu gedung gitu kan, wow, jadi suara tuh harus lantang ya. Iya betul. Latihannya cukup ini juga ya. Lumayan kita latihan sebelum kita latihan ke yang pokoknya kita ada olah tubuh dulu selama 15-20 menit kita kayak lari di tempat terus kayak apa ya buat vokal. Gak jalan dong ya. Kenapa? Lari di tempat nggak jalan berarti? Iya, emang iya kan di tempat. Lari di tempat. Kata-kata. Saya pernah tuh latihan teater, cuma saya nggak kuat. Kenapa? Kenapa? Latihan vokalnya soalnya kan. Gimana emang? Oh. Gak gitu sih. Nah untuk suara. Nah, Nek, gua dua tahun ya, dua tahun pernah main teater waktu SD. Gak pernah ada latihan, ada. Paling guru vokal A, I, U, E, O itu biar jelas artikulasi, bukan A-U-O-O. Gue beda, soalnya gue teater mobil waktu itu. Yang di Ancol. Nggak hubungannya mobil sama A-U-O apa? Gak lah, nggak usah ngeles lah. Erika ini punya adik ya namanya Citra ya. Citra, iya betul. Citra juga katanya bermain sinetron. Citra sama katanya punya kakak namanya Erika. Betul. Ya. Betul. Iya, ini kakaknya. Katanya suka saling kritik gitu satu sama lain ya. Kritik apa singkong? Kritik. Pintar berarti tahu. Pasti lah saling kritik kan, gitu. Karena ya. Kan kadang ya itu dia sih, bukan kritik yang kasih masukan gitu mungkin ya. Kritik kayak, membangun. Iya, kritik ya. Membangun gitu. Kayak. Masukan apa waktu itu? Masukan gigi apa-apa? Asupan. Yang biasa dikasih sama adik kamu? Make up paling, terus soal acting. Udah gitu-gitu doang sih palingan kan. Jadi kalau ada yang kurang, kakak kamu kurang ini nih. Gitu. Enggak kakak sih panggilnya. Panggilnya kan kakak Seto lu. Kan Erika. Masa panggilannya ER? Kan begitu gak enak. Kakak gitu. Kurang ini nih kakak. Iya gitu. Gitu. Ya, kan? Sama adik juga, kamu juga suka kritik adiknya. Iya, suka lah. Kritik, bagus lah itu namanya. Gendut banget sih, gitu. Adik. Oh, tirusin dikit dong, gitu ya. Iya, gitu. Bagus, bagus. Mamang dari mana? Mamang mah dari Bali. Mamang bawa apa? Bawa koper isi-isi. Mamang siapa-siapa? Mamang pergi sendiri. Mamang mau kemana? Mamang mau kesini. Oke.
Mamang dari mana? Kok Mamang sendirian? Mamang sendirian karena nggak ada teman. Gitu. Ini kalau Mamang udah dateng dengan gaya begini pakai kacamata, pasti ini mau baca dia. Saya udah tahu pasti. Kamu tahu banget, Dre. Iya. Aduh. Mau kemana nih, liburan? Udah liburan saya. Udah pulang liburan? Iya. Kenapa? Cuman, kesel lah. Gak enak liburannya? Saya ke Bali, susah banget itu ke Bali saya. Kenapa? Kemarin itu saya tuh udah ke Bali sana keliling-keliling. Ah. Ternyata hotel di booking semua. Saya keliling-keliling ke pinggir pantai, gak ada hotel. Di pinggir pantai? Iya. Emang gak ada hotel di pinggir pantai? Kalau hotel mah adanya. Ya maksudnya saya jalan. Ternyata pas kesana ada hotel-hotel yang bagus-bagus. Wah udah fully booking. Penuh semuanya. Perasaan saya kemarin liburan sama teman-teman aman-aman aja mah. Dapat kamar hotelnya terus bagus lagi. Kamarnya bagus, hotelnya bagus, aman-aman aja. Gak ada masalah. Kok bisa gitu sih, Ndre? Ya bisa dong. Emang kamu pesen di mana? Nah, ini. Makanya ngobrol sama saya. Nah ini sekarang aja, Ndre. Jangan sembarangan asal berangkat liburan. Betul. Harus di set dulu, ya kan, segala sesuatunya. Sekarang kan udah ada Airy Rooms. Tunggu dulu. Airy Room tuh apaan? Nah ini, saya akan jelaskan. Kasih tahu, Ndre. Iya, ini mau dikasih tahu. Masa dikasih tempe? Iya. Nah, masa Mamang belum pernah tahu ya infonya ya? Belum. Airy Rooms ini jaringan hotel dan guest house yang menyediakan kamar terjamin dengan harga yang terbaik. Masa sih, Ndre? Iya, benar, Mang. Ndre, ya. Kasih tahu. Iya. Pokoknya Mama gak usah khawatir, penginapan Airy Rooms itu dijamin punya tempat tidur yang bersih. Penginapan apa penginapan? Penginapan. Tempat tidur yang bersih, shower air hangat, air minumnya gratis dikasih. Hmm. Terus ada AC, TV layar datar. Wifi ada gak? Wifi ada, dan lengkap tuh perlengkapan kamar mandinya. Sekarang mah yang penting wifi itu tuh. Iya, sekarang ini kan kita perlu gadget di mana-mana harus ada wifi. Tuh gimana, Mang? Wah, enak juga ya. Pastilah. Terus itu ada di mana tuh properti-properti Airy Rooms tuh? Nek, kasih tahu, Nek. Ini gue mau kasih tahu. Gak tahu sih, Mamang nih. Properti Airy Rooms ya. Bisa Mamang temuin di 70 kota di seluruh Indonesia, Mang. Jadi lebih banyak dari jaringan hotel manapun di Indonesia. Itu berarti di Bali juga ada ya? Ya Bali ya, pasti ada. Kasih tahu, Nre. Iya, gua kasih tahu nih. Di Bali juga ada ya? Pasti ada di Bali. Orang di situ kota wisata kan di Bali itu kan. Ya terus gimana nih caranya kalau saya mau pesan gitu pakai Airy Room? Mama. Kasih tahu, Nre. Enak hidup lu ya. Tinggal kasih tahu doang. Gampang, Mang. Caranya sekarang Mamang tinggal download aja. Aplikasinya ada di Play Store atau App Store. Nah, udah ada di situ. Terus pilih deh kapan dan di mana Mamang menginap. Terus ntar keluar tuh berbagai pilihan Airy Rooms di situ. Oh, gitu. Bisa segampang itu ya, Andre ya. Terus saya bisa penginapan yang asik gitu, nah, yang paling ini bagus. Ini emang ya. Gak tahu. Kasih tahu lah. Gak cuma gampang, Mang. Mamang juga bisa dapat voucher menginap di Airy Rooms dengan mengajak kerabat-kerabat yang lain. Saudara. Jadi Mamang sekarang tinggal kunjungin aja websitenya referral.airyrooms.com. Nah, di situ tuh, lengkap, disitu. Mang. Nanti Mamang tinggal masukkan email. Nah, abis itu ikutin deh langkah selanjutnya. Email. Semua ada di situ. Yan Ismail, ya? Email. Email. Ayo cepetan cobain. Iya, pokoknya mah nanti saya mau pergi lagi ke Bali dan mau pesan lewat Airy Room. Nah, ayo. Ayo cepetan cobain. Iya. Karena Airy Room itu beda daripada yang lain. Ya. Kasih tahu, Nre. Udah lewat. Udah. Iya. Ayo cobain deh. Iya. Ayo cobain deh. Siap. Cobain. Pokoknya, Mang, ya. Di Airy Rooms itu kamar terjamin dengan harga yang terbaik. Wah, itu maksud gua. Jadi, Erika mau ikut?
ke Bali. Ya. Terus apa lagi, Nek? Kasih tahu, Nek. Yang berada lebih belum dulu, Mang. Oh, belum selesai nih. Okay. Yang berada lebih di banyak lokasi dibanding jaringan hotel manapun di Indonesia. Ah, ini kelebihannya. Ayo cobain deh. Ya udah tuh kalau gitu mah nanti saya kembali lagi. Erika mau ke sana? Ke Bali? Hayu. Wah, hayu aja dia mah. Pasti ini mah. Erika aha aha I like it. Aha aha. Erika aha aha. Hati, jangan ceria-ceria tapi nggak tahu. Kalau nggak tahu, kasih tahu, Andre. Ayo cobain deh. Ya siap. Ayo cobain. Ini saya kalau lihat Fatin saya ingat Hui. Hah? Iya benar. Lagunya kan ini. Inilah akhirnya aku makan Hui sebelum terlanjur. Ngabubur hayam, salahkah diriku memilih paria? Karena ku yang tahu sang kudu lebih pahit darinya. Jadi mama sekarang mau kembali. Mau kembali. Saya mah gak perlu nitip apa-apa lah. Tapi udah paham ya semua ya? Udah siap. Ya kalau belum paham, kasih tahu, Andre. Ayo cobain deh. Oke, siap. Saya mau kembali lagi deh. Kalau gitu nanti ya. Le mau nitip oleh-oleh? Gak perlu, saya mah. Gak. Yang penting saya mah penjelasan yang tadi aja biar cepat kesana. Saya okay. Kan jarang buka website. Siap. Gimana, Le? Di sini aja.